Setelah viral karena beritanya dimuat berbagai media televisi dan platform media sosial, Agus Irvanto warga Dusun Karangreja RT1 RW1 Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah akhirnya menerima kunjungan apresiasi dari Kepala Samsat Cilacap Alimin Suprayitno. Kedatangan orang nomor 1 di Samsat Cilacap didampingi Kasih Pajak Judo F. Sudiro. Agus Irvanto alias Agus Koin ini juga mendapat salam dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dalam keadaan ekonomi sulit, Agus Irvanto yang bekerja sebagai tukang sayur keliling tetap mementingkan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor walaupun menggunakan uang koin pecahan Rp500 yang dikumpulkannya setiap hari. Apa yang dilakukan Agus Irvanto merupakan inspirasi buat wajib pajak yang lain bahwa kesadaran membayar pajak merupakan tanggung jawab bersama, kata Kepala Samsat Cilacap saat diwawancarai awak media. Sementara itu, Agus Irvanto merasa senang dan tidak menyangka akan menjadi viral dengan membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan koin. Bahkan saat kunjungan, ia juga menerima piagam penghargaan helm serta jaket sebagai wujud apresiasi dari Samsat Cilacap. Meskipun STNK atas nama pemilik lama Ahmad Sodik, Agus tetap membayarkan pajaknya. Agus juga menyampaikan terima kasih dan menitipkan harapan agar jalan yang rusak juga mendapat perhatian. Sebagai pedagang sayur keliling, tentunya Agus Koin merasakan infrastruktur jalan di Kecamatan Nusabungu banyak yang rusak. Sementara itu, dalam wawancara penutup, Kepala Samsat Cilacap Alimin Suprayitno juga menyampaikan terima kasih kepada BUMDES Karya Makmur Desa Sikanco yang telah menjadi mitra resmi Samsat Cilacap dengan membuka layanan Samsat Budiman. Hal ini memudahkan masyarakat Nusabungu dan sekitarnya untuk membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor lebih mudah karena tidak perlu ke Cilacap yang bisa memakan waktu 1,5 jam. Reporter JIPC Official TV Channel, Sukono Wira dan Awim Haryanto melaporkan untuk Anda dimanapun berada.